Okay, baik. Seterusnya kita akan berhenti seketika ni sebab kita nak menghubungi rakan kita yang dari lokasi dan selalunya untuk program Jelajah Ramadan RTM ini diam tak diam dah masuk buat kali yang keempat. Kali keempat, dah 4 tahun dah kan. Itulah dia. Jadi kita terus nak bersama dengan Wahidah Abdullah yang berada di laluan yang kelima itu di Labuan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Selamat berpuasa juga diucap kepada Wahidah. Selamat berpuasa untuk Hani dan Zul juga ya. Baik, macam mana agaknya apa pelepasan di Labuan yang bermula hari ini? Ya, alhamdulillah. Sebenarnya di Labuan dah bermula semalam pada 18 Jun dan hari ini sebenarnya hari kedua lokasi kita di Surau Al-Hidrah, Kampung Sungai Miri, yang mana semalam kita telah mulakan acara gotong royong memasak bersama penduduk kampung dan juga kita melibatkan 51 komposit tentera darat Labuan ya. Jadi kita bermula dari pukul 9 pagi kita dah datang ke masjid dan kita juga mengerjakan solat zuhur, asar, berjemaah di sana. Dan juadah kita istimewa, menunya semua dari 51 komposit tentera darat. Jadi majlis kita semalam alhamdulillah berjalan dengan lancar, dihadiri oleh ahli dewan negara iaitu Yang Muhammad Sanata dan Tuan Haji Muhammad Haji Buros, dan turut diadakan penyampaian sumbangan kepada golongan asnaf dan juga penyampaian sumbangan kepada Masjid Al-Mutakiullah Kampung Lubuk Temiang ya. Jadi dan apa yang istimewanya semalam kita juga diimamkan dalam solat Isyak dan Tarawih oleh Imam Palestin yang didatangkan khas ke masjid kita. Manakala hari ini pula ya, kita akan bergerak ke Surau Al-Hijrah, Kampung Sungai Miri, yang mana hari yang kedua ini di mana majlis yang sama juga kita akan adakan, iaitu penyampaian sumbangan kepada golongan asnaf, ibu tunggal, anak-anak yatim, dan turut juga diadakan penyampaian sumbangan kepada masjid itu sendiri. Dan hari ini tetamu kehormat kita yang turut menjayakan program kita ialah Ahli Parlimen Pasar Laban iaitu Yang Berhormat Datuk Rosman Datuk Haji Isli. Jadi majlis kita dijangka bermula pada pukul 5 petang ini ya, Hani. Sebab di Labuan ni awal sikit sejam daripada di Senanjung ya. Untunglah. Itulah. Wahidah, saya nak tanya sikit sebab sambil Wahidah memberi laporan tu dengar macam tepi laut ke apa sebenarnya tu? Sebenarnya. Berada memang tepi laut kawasan dia. Tak boleh dengar macam bunyi ombak. Bunyi ombak seronoknya dengar. Memang di tepi laut kawasan ni. Dua-dua masjid dan surau yang kita kunjungi ni kau tak maklumlah ni Labuan ni ke pulau. Ya, betul-betul. Indu nak pergi ke sana. Masjid pun dekat dengan kawasan pantai. Seronoklah tu. Tadi ramai ramai ya dan karya bukan saja penduduk kampung tetapi juga anggota 51 komposit turut mengerjakan solat tarawih di kampung Al-Mutakiullah. Itulah tengok gulai kawah tadi tu macam macam best je semalam. Memang sedaplah istimewa resepi daripada 51 komposit. Wahidah, kehadiran personaliti RTM, ikon-ikon juga ada. Ramai peserta kita yang anggota kita datang dan turut hadir adalah timbalan pengarah penyiaran Labuan Cik Mama Zam Ali dan dia juga menyampaikan sumbangan selahati jelajah Ramadan kepada masjid dan juga surau dan ikon-ikon kita DJ Shima, DJ Rab, DJ Nodi yang bukan Muslim pun turut sama menjayakan program kita sebenarnya. Baik. Terima kasih banyak Wahidah berkongsi maklumat berkenaan program ini. Selamat meneruskan jelajah. Untuk laluan yang kelima di Labuan. Semoga semuanya akan berjalan lancar. Dan juga jangan lupa bagi mereka yang berada di Labuan. Saya dah lama tak pergi Labuan. Indah hanya suasana di Labuan. Saya nak pergi sikit. Belum sampai lagi Labuan. Belum sampai. Singgah transit je. Transit je. Tapi walau bagaimanapun dengan kehadiran ikon-ikon RTM ataupun personality, pastinya dapat menceriakan lagi suasana di sekitar jelajah tersebut. Baik.